kita lagi di mana? Di Bukit Alam. Ini udah bawa menunya. Terus kita pilih tempat, nanti bisa WhatsApp katanya. Wah. Jadi ini konsepnya kayak ada pondok-pondokan buat makan gitu loh. Lihat kanan kiri, kanan kiri. Kita udah pilih tempat di situ. Nanti kita duduk, terus kita pilih makan apa. Nasinya pakai bakul. Weh, mantap. Ya, aku udah ambil nasi, terus makannya udah datang. Langsung aja aku pengen nyobain apa namanya ayam bakar karena lapar. Kayaknya ini sambal bawang gitu deh. Sebenarnya sambalnya tuh ada banyak tapi lagi sold out. Nah, ordernya tuh kita tadi bisa pakai WhatsApp, guys. Ya Allah, enak banget ya. Enggak usah nunggu-nunggu. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya pedes. Terus ini ada cah kangkung. Kataku kayaknya kurang asin dikit. Yang ini bebek. Bebek, kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bebeknya enak, enggak bau. Biasanya kan kalau bebek itu kan bau gitu kan. Ini enak banget sih. Ini kita mau cobain bakmi Jawa ya. Menurut aku bakmi Jawanya kayak mungkin bisa request pedas kan, aku nggak makan pedas, terus agak kurang mateng dikit lagi, dikit aja tapi enak sih. Tadi kita udah cobain makanan beratnya, sekarang kita mau cobain yang kayak snack-snacknya gitu ya. Ini kayaknya ubi lumer. Tada. Sudah. Kataku coklatnya kurang ini ya, jadi kayak nggak kerasa gitu, lebih terasa ubinya. Yang ini kita mau cobain, ini pisang coklat keju. Wah. Pisangnya enak, manis, nggak tuh nggak banyak yang tepung-tepung tok gitu loh. Iya, enak sih. Ini aku suka. Next, kita mau coba ini namanya risol mayo. Kita cobain ya. Kalau menurut aku ini biasa aja sih, nggak yang wow gitu. Kalau mix platternya ini kayak gini aja. Ada nugget, sosis, french fries. Ini kayaknya bakso goreng. Aku mau cobain nuggetnya aja. Nuggetnya enak sih, nggak yang kayak nugget murahan gitu loh. Kita mau coba yang bakso. Aku baksonya kurang sih, aku lebih suka nuggetnya. So far dari semuanya aku suka mie goreng Jawanya, cuman dia kayak kurang mateng dikit aja. Terus ayam bakar sama bebek bakarnya aku suka. Ini nih yang paling aku suka nih kalau untuk snacknya ya. Kalau pengen dateng, ini lokasinya di Bandungan, Pondok Makan Bukit Alam, di sebelahnya Hotel Nugraha Wisata. Hi guys.